yang menjadi paham masih tetap edisi Blitar. Banyak banget harta karun yang tersembunyi, walaupun desa tapi banyak banget harta karun yang tersembunyi. Hari ini kita ngeliput Husnul Koi yang ada di kota Blitar Barat. Wow, luar biasa, dari depan tampak biasa aja, begitu dalam banyak harta karun ya. Penasaran gak sih harta karunnya? Sepeda yang jadi paham ini dia, yang menyimpan harta karun ikan koi-koi banyak. Dari luar tampak biasa aja, begitu dalam, wow, wow, wow. Kenapa sih orang Blitar itu suka ngumpetin harta karun koi yang begitu banyak? Coba jelasin dulu. Di tempatnya di desa ya mbak, nggak ada, kalau di sini kalau biar rata gitu, kalau mau nonjol-nonjolin apa ya mbak tuh nonjolin? Katanya kalau mau nonjol-nonjolin apa, tapi harga ikannya luar biasa, apa itu harus saya merendah untuk meroket ya kan? Tapi pada misal kue sepeda menjadi paham, kalian yang belum tahu ini adalah Mas Husnul Koi. Nah thank you mas, sebelumnya Dominic udah dibolehin ngacak-ngacak, ngeribetin-ngeribetin ya kan? Mas ini kan katanya ya, Mas Husnul ini katanya saudara bersaudara ya? Iya. Saudara bersaudara, gimana tuh kisahnya? Awalnya saya itu dari paman. Dari paman. Paman saya itu dua yang peternak koi, Pak Pur sama Pak Ali Mubin. Itu saya terus dari kecil sering ikut paman. Ya, dari situ saya juga jadi ketularan hobi. Oke, jadi hobi. Ketularan hobi dari paman ya. Jadi habis dari paman ke siapa, ke siapa, ke siapa gitu? Dari paman ke saya, terus keponakan saya. Terus dibawa lagi gitu ya? Iya, bawah lagi. Menyimpan harta karun gitu ya. Pokoknya kalau bisa dibilang company keluarga lah ya. Mas Husnul, boleh nggak sih aku diajak lihat-lihat ke dalam? Iya, mari. Pada pisah kue sepeda jadi paham, ikutin kita terus. Prosesnya foto untuk ikan bosio ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Ini foto shoot lah ya bisa dibilang. Ini ikan jenis apa mas? Ini cagui karamel. Cagu karamel? Iya, yeah, cagui karamel. Wow, cagu karamel. Mas katanya dengar-dengar ya, Mas Husnul itu katanya ikannya sama warna semua ya? Iya, bukan sama warna, jenisnya satu warna. Oh, jenis satu warna? Iya. Yeah. Maksudnya kok jadi satu warna itu, apa tuh maksudnya gimana? Maksudnya itu polosan. Oh, polosan, jadi berbagai merek. Ikan, kok ya, merek sebutnya? Berbagai warna ikan, warna ikan cuman satu warna polosan. Oh gitu, tapi ya. ada ikan koi ini, koi itu, koi ini, koi itu. Iya. Oh contohnya lah ya, koi ini, ya. Koi itu, koi ini, koi itu apa coba para pemirsa? Kita mau lihat-lihat ya mas ya, boleh ya? Mas Husnul, kalau yang di belakang aku ini, oke, aku boleh geser ke sini ya mas ya? Siap. Kalau yang di belakang aku ini jenis ikannya apa aja nih? Ini jenisnya ada cagoi, ada karasi, ada benigoi juga, dan ada karasunya. Semua satu warna. Satu warna ya? Iya. Pokoknya, oh itu gimana sih cara pemilihan ikan ya dengan nama-nama yang berbeda tapi satu warna gitu, gimana cara nernaknya, cara bikin, ya maksudnya cara menernaknya tuh bagaimana? Kita ya ngilang-ngilang aja, nanti misalkan mau bikin warna apa gitu, misalkan indukannya warna kuning, kita mau bikin yang warnanya merah, nanti dikasih pejantan yang warnanya merah, nanti bisa keluar anakannya ada yang kuning, ada yang merah gitu. Nah, untuk kolamnya sendiri di sini sama pet-petnya totalnya berapa mas?
Di sini ada 15 yang di sini. 15. Iya. Yeah. Tapi yang aku lihat dari depan kan udah banyak ya Mas ya, karena memang turun temurun keluarga ya, maksudnya bisa dibilang bisnis keluarga ya Mas ya. Nah, Mas menemui kesulitan sendiri nggak dengan berbagai nama ikan tapi dengan warna yang sama gitu? Menemui kesulitannya gitu. Itu ke kalau itu enggak, kesulitannya biasanya jelasin ke customer, jelasin gimana milih yang bagus untuk ukuran kecil itu kadang-kadang masih bingung. Jadi ada yang kecilnya masih jelek, nanti gedenya bagus. Ya. Terkadang itu kebanyakan orang minta kecil rata bagus gitu. Oh gitu. Gitu kadang-kadang jelasinnya. Oh, lebih sulit ngejelasin ke customer lah ya sebenarnya. Yeah. Tapi untuk meliharanya sendiri, ternaknya sendiri udah terbiasa mungkin ya Mas ya. Oke, luar biasa banget. Ini kira-kira ikan-ikan yang umur berapa ini yang di sini nih? Ini umur 12,5. Oke. Mas, itu kan aku lihat ada filter juga ya. Ini kan suasananya benar-benar adem. Suasana desa. Desa tapi adem loh Mas. Ya benar nggak pernah bisa gue sepedain jadi paham kok aku bertanya ya. Maksudnya suasananya benar, maksudnya desa adem terus banyak banget harta tersembunyinya di dalamnya, aku nggak nyangka gitu ya. Dan wow ini keren banget gitu ya. Aku lihat juga tadi banyak pohon-pohon gitu. Ini kalau nggak salah kan dekat gunung juga ya. Iya. Sangat dekat, ini ya. Berarti nggak begitu nemuin kesulitan dong ya kan dekat gunung dengan airnya segala macam ya. Mas ini airnya langsung dari gunung bukan? Bukan, dari sumur. Oh, dari sumur. Ya, dari sumur. Kenapa nggak ngambil dari gunungnya sendiri? Kan dekat banget. Kalau dari sini, kalau di air, ambil air gunung, itu kadang-kadang, Mbak. Itu misalkan musim hujan, itu kadang airnya buta. Gitu. Oh, airnya keruh ya, Mas. Ya. Mas, boleh nggak kita diajak jalan-jalan ke sana? Sambil para pisah koi sepeda yang jadi paham tahu. Gila, keren banget ini pedesaan yang luar biasa. Yang hampir semuanya berternak ikan koi. Mas, kalau semuanya berternak ikan koi, makannya dari mana? Siapa yang ini, apa namanya, jadi tani untuk apa sih ini sendiri? Masih banyak kok yang, oh masih. Ya, yang tani padi. Sayur-mayur, ya, padi sayur gitu ya. Banyak. Tapi kebanyakan orang di Blitar ini lebih tertarik sama ikan koi atau di padi, Mas? Kalau orang-orang muda itu di koi. Oh, di koi. Ya, kalau orang lama tetap di padi. Ya harus balance ya, jangan sampai ikan koi terus nyari berasa susah di Kota Blitar. Mas, ini kan katanya bukan katanya aku lihat sendiri ya. Maksudnya kan ini dari turun temurun, dari paman ke Mas sendiri, Mas Nul sendiri dan ponakan gitu ya. Ada enggak sih menemui kesulitan pertama merintisnya tuh seperti apa, terus suka dukanya seperti apa sampai sekarang jadi luas banget gitu lah, maksudnya jadi satu keluarga semuanya bisnis koi. Suka dukanya itu kalau musim mulai musim kemarau Mbak ya, itu cuaca dingin lah itu rawan ikan sakit. Suka dukanya gitu. Terus itu waktu itu biasanya itu agen pembeli itu juga menurun. Jadi ketika pas kondisi ikan banyak yang drop, penjualan menurun gitu aja. Suka dukanya pas kalau misalnya ikan musim kemarau ikan sakit ya. Biasanya kalau musim kemarau itu sendiri ikan pada sakit, biasanya Mas sebagai breeder nih ya melakukan apa? Itu sering ikan sering dibuasain. Sering dibuasain terus juga dikasih obat gitu. Tapi banyak nggak menemui kerugian gitu pada saat masa-masa kemarau itu sendiri? Alhamdulillah tidak. Oh, alhamdulillah tidak, luar biasa ya para pemirsa. Kita saja orang kota kena dampaknya. Oh my God, kok curhat ya kan? Oke, Mas. Jadi kan sekarang ini kan udah mulai show-show lagi. Bahkan show-show-nya itu satu minggu satu kali ya. Iya. Itu ada berdampak efek bagusnya atau gimana nggak untuk petani koi sendiri yang ada di Kota Blitar khususnya? Itu dampak bagusnya itu banyak itu pemula-pemula itu yang mulai suka koi gitu. Lah terus dampak buruknya itu ikan yang kualitas sedang ke bawah itu daya belinya menurun. Daya belinya menurun kenapa tuh ya Mas? Soalnya, karena kualitas itu sendiri? Iya, karena kebanyakan orang baru inginnya beli buat show gitu. Oh gitu ya. Tapi bukannya kalau yang kualitasnya biasa ya para pemirsa terus dibeli, diurusin dengan baik, bukan jadi kualitasnya bagus ya?
itu sulit. Sulit. Kenapa sulit. Kesulitannya itu di mana? Soalnya kalau dari kecilnya nggak begitu bagus, itu digedein juga rugi nanti ujung-ujungnya juga masuknya di kelas pasar. Oh gitu ya. Berarti kalau kita pengen tahu nih Mas nih untuk para pemirsa kue sepeda yang awam jadi paham untuk di rumah biar lebih tahu lagi ya. Gimana sih caranya gitu kita bisa bedakan indukan yang nggak bagus hasilnya gitu gimana bibitnya gitu? Itu kita harus tahu dari asal usul induknya. Itu harus tahu. Jadi ini misalkan gennya dari siapa itu turunannya bagus-bagus apa enggak itu kita harus tahu. Oh gitu. Jadi gitu para pemirsa kue sepeda yang awam jadi paham. Kalian juga yang jomblo jangan sembarangan ngambil pacar, dapat pacar karena harus tahu bibit bebotnya. Bener nggak Mas? Seperti ikan kan? Iya, iya. Nah, ikan koi aja kata Mas Usnul harus tahu siapa bibit bebotnya, keturunannya dari mana gitu kan ya Mas? Ya. Begitu juga kalian para yang jomblo ya kan. Para pemirsa kue sepeda yang jadi paham keren banget tempatnya. Pastinya nanti kameramennya kue sepeda yang profesional itu akan mengasih kalian lihat gambar-gambar video-video kue sepeda yang mukanya udah manyun, katanya belum mandi guys. Itu dia belum mandi, dia ribut-ribut, aduh gue belum mandi gitu guys. Oke, para pemirsa kue sepeda yang jadi paham Mas, kita ajak keliling-keliling boleh ya. Ya lagi muter-muterin boleh ya. Monggo. Oke, nanti jangan kemana-mana, sebelum closing aku akan tanya-tanya lagi. Ya para pemirsa kue sepeda yang jadi paham, ini tuh di belakang aku tuh ada karantina ikan, tapi ini karantinanya di akuarium, keren banget ya di Blitar ya, jarang banget loh karantina ikan dalam akuarium tuh para pemirsa. Jadi orang-orang Blitar rata-rata ya, khususnya Mas Usnul kayaknya, dia akan mengkarantina ikannya tuh di akuarium, keren banget ya para pemirsa. Oke para pemirsa kue sepeda yang jadi paham, ini adalah ikan yang katanya Blitar sendiri menamai jenis karamel. Nah, seperti ini para pemirsa kue sepeda yang jadi paham. Ini persembahan dari kota Blitar. Dan cuma ada di Blitar. Itu. Mas, aku mau nanya nih. Sebenarnya ini jenisnya udah ada di koi sendiri atau memang Mas sendiri namain gitu? Khususnya orang Blitar bilang ini karamel gitu. Itu kita sendiri yang namain. Oh, namain sendiri. Kalau jenis ikannya apa namanya? Itu jenisnya... kawari. Oh, kawari. Terus kamu namain karamel karena satu warna gitu yeah. Ya. Oke. Para pemirsa kue sepeda yang jadi paham. Ini adalah ikan jenis karawi. Karamel. Karamel. Yeah. Sebenarnya jenis ikannya? Sebenarnya ini dari silangan dari cagoi sama karasi. Jadi cagoi sama karasi yeah. Ya. Mas, ini kan Mas kan breeder yang ikan satu warna ya. Gimana Mas tingkat penjualan sendiri setelah Mas nge-breederin ikan dengan satu warna? Gimana ya? Ada peningkatan kah, perekonomian kah gitu? Alhamdulillah sekarang itu banyak peningkatan dari adanya so-so terus apalagi di ada di kelasin polos sendiri itu peminatnya polosan itu makin banyak, makin seru lah kalau sekarang itu kontes kelas polosan itu bisa nyaingin kelas grid A-nya, kelas soa, kelas pohakunya okay. Gitu. Berarti untuk sangat membantu lah ya perekonomian lah ya dengan adanya yeah. Show-show yang seminggu sekali. Dan kalau untuk ikan jenis ini yang sebut dari Mas sendiri bilang karamel dengan satu warna ini banyak peminatnya nggak Mas? Banyak, sekarang banyak. Banyak banget, sekarang banyak ya. Untuk di pasarnya sendiri itu kemana ya? Pasarnya online Mbak. Oh online. Oke luar biasa. Mas katanya ada sawah-sawahnya juga ya? Iya ada. Boleh dong kita pengen tahu nih sawahnya Mas Husnul ya kan? Dengan jenis ikan yang satu warna dan dia juga mempersembahkan jenis ikan karamel. Jenis ikan karamel guys. Satu warna. Cuman gak ada cappuccino-nya. Kue sepeda yang jadi paham inilah sawahnya keluarga Anda yeah. Keluarga kamu kan iya yeah. Keren banget nih keren sini ada kelihatan ikannya nih para pisah
Tuh, tuh ada ikannya lagi muncul. Nah ini jenis ikannya apa mas? Kalau di sini macam-macam, ada soa, ada kuaku, sanke, wawasan. Ada kuah, jadi semua ini ya. Dan ya, warnanya juga dia sama ini ya? Iya ada. Campur lah ya. Iya campur. Ini khusus ikan besar-besar atau gimana? Ini enggak, ini ada yang kecil, ada yang besar. Oh gitu. Coba masa nengok dulu dong, biar para bisa kue sepeda menjadi paham tahu nih betapa besarnya sawah kamu. Ini barengan berarti satu keluarga ya? Iya. Satu keluarga. Ini ada berapa hektar? Ini hampir 1 hektar yang di sini. 1 hektar ya, yang di sini. Iya, yang di berarti sini. Masih ada lagi? Ada. Ada lagi. Nah, kan di depan kita nih mas, ini kan ada ini nih. Kalau kering, ini kenapa nih? Ini sengaja, ini kan baru diangkat ikannya, ini dikeringkan, nanti diolah lagi, baru ikan masuk lagi. Oh gitu, jadi para pemirsa kue sepeda jadi paham, ini sengaja kolamnya dikeringin, diangkat ikannya, dikeringin, mau diolah lagi, nanti dimasukin ikan lagi ya? Iya. Kenapa tuh mas, biar apa tuh dikeringin kayak gini? Ini dikeringin biarkan, biar misalkan ada ikan predator atau ada bibit penyakitnya itu mati. Oh gitu, yeah. Jadi itu fungsinya ya, maksudnya manfaatnya kolam dikeringin ya? Iya, yeah, nanti okay, disterilkan dulu baru diolah. Eh, ngomong-ngomong nih, ini kan katanya besarnya ada hampir 1 hektar. Iya. Yeah. Untuk di sini aja. Ini tuh ada ikannya tuh satu kolam gini tuh ada berapa ikan banyak, berapa banyak ikan? Kalau yang di sini, ini ada 200-an ekor. 200 ekor? Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu gimana bisa tahu 200 ekor gitu, dihitungin? Dihitung. Oh dihitung. Sebelum masuk dihitung dulu. Oh dihitung dulu. Ada nggak yang yeah, tiba-tiba hamil dan beranak di sini gitu? Oh ada. Oh ada, berarti ada. Bertambah lah ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau 1 hektar ini ada berapa kolam? Ini jadi 6. Jadi 6? Ya, jadi. Rata-rata kolamnya sendiri berapa isi ikannya? Ini rata-rata kalau ukuran 30 itu rata-rata 300-an ya, luar biasa ya. Jadi para pemirsa kue sepeda yang jadi paham, dia tuh satu kolam gini isinya ada 200 ekor. Tapi ada beberapa kolam juga memang yang dikeringkan ya untuk buat isolasi lah, maksudnya untuk dibersihkan ya. Yeah. Sebelum dimasukin ikan yang baru lagi diisi air lagi. Mas tadi kan kamu kan kasih lihat aku nih, ajak aku nih ke sawah kamu nih, ya kan yang kosong, ada yang kosong gitu. Tadi kan masnya sempat bilang ya, belum sempat ngejelasin bahwa ikan yang air apa kolam yang sebelah ada ikannya itu yang ada airnya mau dipindahin ke yang keringnya itu. Iya. Yeah. Nah, itu kenapa? Misalkan kita mau isi ganti ikan ya, itu misalkan kita setelah panen itu tempat kita keringkan, kita sterilkan, terus nanti kita olah lagi, baru kita siapin burayak. Biasanya kalau kita kolam yang kita keringkan itu buat persiapan tebat burayak. Oh gitu. Ya, itu burayak misalkan kita pijah, pijah telur, malam telur. Nanti 4 hari menetas, itu baru netas sampai 1 minggu kita tebat di sawah. Oh gitu. Ya, di tempat yang kita keringkan tadi setelah diolah. Nah kan itu ini ya mas ya. Nah aku pengen tanya-tanya yang soal ikan tadi, aku penasaran ya, itu tuh ikannya dari umur berapa taruh di sawah itu loh? Itu dari itu tadi, dari usia berarti 10 hari. 10 hari? Dari pecah telur. Dari pecah telur terus itu? Iya. Wow. Itu udah berapa? Maksudnya udah berapa lama dan besar udah berapa lama? Itu paling panjangnya masih sekitar 1 cm. 1 cm sampai 2 cm. 2 cm. Ya itu masuk kelam sawah tadi. Masuk kelam sawah tadi. Iya. Nah kalau ikan yang besar-besar itu tuh yang ada airnya tuh di sawah itu, itu udah berapa cm tuh kebanyakan? Itu yang tadi tuh udah 30-45. 30-45 itu artinya berapa lama tuh udah di sawah itu? Itu udah yang 30 itu 6 bulan, 6 yang bulan? 45 9 bulan aja. 9 bulan lah pokoknya. Yeah. Tapi ada nggak sampai yang tahunan gitu di situ? Ada. Ada. Itu yang gede yang sampai 60 itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Oh, 2 gitu. Tahun. Berarti di situ ikannya campur, ada yang sampai 2 tahun juga di situ ya. Iya. Nah, katanya ini ya Mas ya, katanya kalau masnya sendiri tuh indukannya nggak di sini ya. Indukannya di mana sih? Itu saya indukan di Lego, di Farm 2. Di Farm 2. Ya, itu tempat khusus indukan saya di sana. Nah, cuman pijah di sana, nanti tebar budayaan di sini. Oh, gitu. Habis melahirkan dipindahin gitu ya. Kenapa tuh memangnya kalau habis langsung bertelur gitu, langsung dipindahin tuh kenapa langsung dipisahin gitu?
itu nanti kalau nggak dipisahin dimakan sama indukannya. Oh oke, okay. Iya. Makanya indukannya jauh lah dari sini ya. Para pemirsa Quest Pedeng Jadi Paham, thank you Mas Husnul. Oh ya, aku mau kasih tahu juga, ini salah satu juga di rumah pamannya Mas Husnul, iya. Para pemirsa. Jadi kan tadi kan kita di awal-awal video dia bilang kalau Mas Husnul itu punya company keluarga turun-temurun ya. Nah sekarang ini di belakang aku ini salah satu punya pamannya Mas Husnul. Para pemirsa Quest Pedeng Jadi Paham, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Untuk yang season ini, Dominic mohon undur diri dulu. Mohon maaf lahir dan batin, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin juga kalau aku cinta kalian lahir dan batin. Kowispedia! Sampai ketemu di video berikutnya. Kowispedia goes to Blitar.